Okey, 4 April 11 2016. Ini adalah tarikh gelanggang ini disiapkan. Gelanggang ini ditaja sepenuhnya oleh Astro dan juga Fox Sports. Satu ketiga dulu gelanggang ini berada di sebelah sana. Okey, saya pen tengok di sebelah sana kan. Tapi sebab terlalu dekat dengan kawasan perumahan, maka adik-adik kita ni dipindahkan ke sini. Saya tak pasti bagaimana proses mereka mendapat bantuan daripada Fox Sports, nanti saya juga dapatkan maklumat. Tapi inilah rezekinya adik-adik kita di Seksyen 8 Petaling Jaya, berdekatan dengan bangunan WB kalau nampak belah sana kan. Eh tu. Okey. So di sini gelanggang Seksyen 8 Petaling Jaya ni, kalau kita nak cari pun boleh tengok IPD Petaling Jaya pun boleh dapat, eh. Yang mana remaja berusia 25 tahun dan ke bawah berada di sini. Sekitar 3 ke 4 regu ada setiap hari. Agak tersorok kawasan ini sebenarnya. Dan adik-adik ni saya boleh katakan mereka masih lagi tahap beginner. Yang baju feeder ni masih lagi tingkatan 1. Kita ada yang berusia sampai 25 tahun pun ada di sebelah tekong belah sana. Saya lihat mereka ni memerlukan banyak guidance lah. Okey. Tu nampak belakang sana tu? Tu menara MBBJ. Ha, tu kat situ lah kalau nak cari mereka ni. Gila, umur 21 tahun ni. Antara player yang saya nampak sudah agak ke depan permainannya. Adik Form 1 ni pun boleh tahan. Untuk tingkatan 1, ada keyakinan sebegitu agak bagus. Tu keadaannya. Mereka diminat tapi perlukan lebih banyak bimbingan. So saya harap sahabat-sahabat MBR yang bekerja khususnya bersekitar dengan Petaling Jaya boleh tolong-tolong singgah tengok adik-adik kita dekat sini. Orang hubungan kita di sini ialah adik Iman Alimi. Banyak yang perlu diperhalusi lagi di gelanggang ini. Gelanggangnya bagus, tak licin. Ha. Nampak, nampak. Abel datang dah tu terus membuat lawatan. Ha. Nampak. Inilah yang bagus. Nampak tu. Ha, terus. Terus ada visit. Terus ada site visit. Siap eh? Okey okey okey. Ni empat site tu office sana. Ha, ha, cantik. Boleh Abel datang singgah-singgah tolong tengok adik-adik kita kat sini. Eh. Ha, nampak. Ya, semua baru-baru hijau-hijau lagi adik-adik kita ni. Banyak perlu dibikinkan lagi. Kod cantik. Kod pun cantik. Kan nak tempat luas nak timang-timang pun banyak. Ha, eh. Dapat gantung bola pun bagus kat sini ni. Ha, eh.